kita datang ke Stadion Jatidiri, ada berapa ratus orang nih? Sedikit kejadian lah. Air-air. Ya, gojekan. Gojekan sedikit. Dan saya ingin memperkenalkan kepada kalian berandalan-berandalan di tribun manapun mereka berada, untuk memberikan kepada kalian bahwa berandalan-berandalan seperti mereka tetap berakal, tidak ada omong kosong, tidak ada drama, tidak ada skenario. Salam sepak bola. Oke, ketemu lagi dengan Indonesian Football Factory yang di episode akap hari ini kita bertemu dengan teman-teman dari Persijapen ya Mas ya? Iya betul. Separafen ya? Di tempatnya mungkin sebagai nama, sebutin nama kota Separafen. Iya. Dari Separafen. Oke, untuk hari ini kita ingin ngobrol ringan sih sebenarnya, obrolan takut-takut sih sebenarnya. Sampai. Karena obrolan takut hati harus mikir bisa. Artinya mikirnya sih tenang-tenang, gak bisa nyaman. Saya mau bener-bener ambil teleponi oli lah, mau kita kita aku nanya yakin emang yang bener-bener yang sama local pride local pride nya wah ampun tenang keras wah ngeri tenang abu nah aku langsung dinding gue mas kok tak lama hisani sanggure pertama Pak Nado bahan bakar. Oh iya, kan belum perkenalan. Lupa. Oh, iya, kan? Tak kenal mah kata saya. Dari sana? Dari yang tua dulu. Inisial atau? Boleh, inisial terus enggak usah itu. Tapi kalau pakai inisial juga paling udah semua juga gitu. Heeh. Dari badannya juga kelihatan. Enggak bisa ditipu. Mau pakai siapa pun bisa ditipu. Tapi kelihatan. Tangan nama lengkap juga Barry enggak pernah sih. Enggak kerja. Apa dia di belakangnya kan? Gitu. Udah perkenalkan nama inisial aja, ya. AC gitu kan. Dari Jemara Fans sendiri. Dari nama saya. Kelompok tari. Tak kenal maka tak saya. Ya. Ya. Kalau mencapai dan nama saya inisialnya A. Cari aja itu tali. Mas O. Mas O. Oke. Mas O. Mas O. Dengan mas siapa? Nama saya inisialnya BP. BP. Mas BP. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Bambang Lipuro bukan. Lagi ke pertanyaan awal nih. Jepara Fans sendiri terbentuk tahun berapa sih? Tahun. Kalau boleh tahu. Jepara Fans sih udah lama sebenarnya ya. Kan ada beberapa pergantian ya. Dari yang Jepara Fans Club sampai ke pemilihan nama baru, logo baru, jadi yang beberapa istilahnya kayak sebutan ya? Nama sebutan, jadi kan ada tiga, ada beberapa kelompok kan di sini juga. Jadi kalau yang lama-lama sih memang dari kecil kita udah ada. Udah ada, cuma ya. Tapi kelihatan banget kalau tuanya ya. Itu ada perekrutan untuk teman-teman dari Perjapen itu atau mereka memang tertarik dengan movement dari Perjapen atau gimana? Enggak sih, semua terbentuk dengan movement masing-masing sih. Jadi kumpul sama persepsi, ya udah kita jalan. Jalan dengan semua frekuensi ya mungkin ya. Dengan perasaan mereka sama. Atau tidak? Atau tidak? Dengan apa? Dari munculnya itu kan banyak. Dinamika yang mengiringi itu munculnya ini. Tapi datang semua bukan satu geng ya kita. Bukan. Saya bukan A. Gak boleh ngomong. Ringkisan. Itu mungkin terbentuk karena mumpun apa karena kesendirian tadi satu rasa satu frekuensi obrolan ketemu terus satu frekuensi ternyata mendirikan atau gimana berdirinya perjalanan satu frekuensi nah. Karena pemikiran teman-teman ya sama. Kalau kita misal mas ini a ya, semuanya bareng satu frekuensi tanpa ada ancaman dari mas ini ya ini paling paling melawan baru rawi. Oh, pasti ngewan ditawar di Uber, Mas.
orang-orang guyon eh guyone ojo santai 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 karena itu guyonan jelas udah baperan lah aja baperan supporter kuwi dilangi baperane terus dilangi serius banyak santai berawat nom seru di mana aja sih pengen tahu ceritanya misal hal seru yang entah kalian lewati semenjak terbentuk itu ya itu dari manajemennya internal kita juga ada di setiap pointis juga ada jadi semua dari berapa tahun ini kita juga banyak banget sih banyak banget yang pahit ada manis ada bitter juga ada. Kalau cerita-cerita gini, gak usah dianggap serius sih masalahnya ini. Masalah saya gak pengen nganggap masalah apa ya, bercanda-bercanda gitu gak pengen saya anggap serius sih. Ini kan bisa dijadiin bahan bercandaan saat ini, yang udah dilewatin maksudnya kan gitu kan. Untuk away yang paling seru menurut dari Mas Aceh. Aceh. Nah, paling seru kita di ya pasti di kota rival. Terutama di Jawa Tengah ya kita di Solo sama di Semarang. Di Semarang. Ya, itu yang paling seru. Ini masa ada seru gimana tuh kalau di ya, tertarik nih jadian tadi mah tertarik di Google langsung ini ya orang waduh kamera sorry aku udah kuyon nih ya serunya ya banyak gocekannya lah gocekannya sudah biasa lah di dinamika supporteran juga gitu ya, benar. Tapi nggak saya begitu kita anggap iya jangan serius ini halnya itu udah lewat semuanya pokoknya udah lewat sekarang udah baik-baik aja semuanya. Mungkin apa yang sebutin masnya bahwa rivalnya masnya adalah Semarang dan Solo. Itu oke lah itu dulu mungkin ya dulu. Tapi sekarang nggak tahu kita ketemu nggak tahu ya tapi sekarang sih sudah cair ya bukan sudah cair kalau kena kayak kalibu kalau kering kan itu apa mungkin kayak karena nggak ketemu juga bisa ya. Tapi kita sudah sering sih kita ke Semarang juga sowan ke Solo juga sowan mereka juga sebaliknya ya kita terima aja. Kalau ada guyonan-guyonan sedikit ya wajar. Tradisional. Ya. Jadi kayak kalau suwira ketemu. Kalau suwira ketemu. Sepanang terus kan. Sepanang menurut ya. Sepanang. 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 Mungkin Mas Ali ada yang mau tanyakan monggo Mas Ali. Itu tadi sih Mas Jody. Dari Mas Jody tadi kan kayaknya belum terjawab nih. Yang seru tadi itu. Itu maksudnya itu gocekan kan? Iya, gocekan. Yang paling berkesan. Definisi gocekan paling berkesan. Yang paling berkesan untuk Persija fans sendiri semenjak berdiri itu tadi. Gocekan. Lebih ke Semarang ya atau mana? Yang terbaru apa yang lama ya? Yang lama aja. Yang paling seru. Yang paling semuanya karena enggak masalah yang udah baik-baik aja. Sudah berlalu. Pokoknya ini menceritakan yang udah berlalu aja. Yang berlalu udah berapa baik-baik aja. Channel berhati. Berhati kenapa mau marah? Masuk ke perang. Cerita yang udah cair sekarang. Udah cair. Udah saling berteman, udah saling berhubungan, apa-apa begitu gitu. Dan tadi kan di belakang juga enggak ada ancaman kalau enggak boleh jawab. Ya, kita saja. Mas Rafi ada masuk ada untuk kemudian aja loh, udah pernah. Masih aja. Jawabnya harus yang benar. Nah, dia pengen denger sih, dia pengen denger. Kalau memang boleh diceritakan silakan. Monggo, monggo. Enggak apa-apa sih. Yang paling berkesan ya kita saat kita away ke Jakarta ya dulu ya di pas lawan Persija dulu kan. Oh malah di Jakarta. Tapi kita belum sampai ke sana. Baru sampai Semarang udah di. Kan mundur kan balik kasih. Mundur. Balik Jakarta. Balik. Jakarta ke Jakarta menunggu enggak balik. Udah sampai Semarang udah disuruh balik. Mungkin terlalu banyak. Ya, mungkin terlalu banyak. Karena kan dulu kan di stadion kan ya. Lebak bulus dulu kan full banget. Oh ya mungkin itu salah satu faktornya ya. Iya mungkin itu. Penuh. Mas balik aja. Itu penuh sana. Tiketnya enggak buka. Tiketnya enggak buka. Sop sana masuk. Tiketnya enggak sold out. Salah tiketnya sold out. Tiket sebelum enggak sold out. Di telepon Mas Teh dari Panpair. Eh tiket sold out kamu pulang. Mungkin dari Korea Semarang ya. Itu yang lawan Persija. Oleh Persija pertama. Terus yang kedua 2010. Terus
Terus untuk apa ya? Lagi banyak sih sebenarnya, Mas. Ceritain aja enggak apa-apa. Kalau mau nyeritain sih, cuman enggak kalau enggak juga. Itu jangan cerita. Ya udah lama banget sih, Mas. Yang justru udah lama ini malah jadi sekarang udah jadi baik. Jadi malah enggak apa-apa buat dikenalin. Karena ini udah cair sekarang, enggak ada masalah. Terus orang beberan. Ya, enjoy. Lalu yang Awedes waktu di Stadion Jatidiri. Semarang ya? Semarang. Waktu itu uji coba PSIS lawan Persib Jepara. 2017. Kalau enggak salah waktu bulan puasa. Itu Liga 1. Uji coba malam itu pertama, mungkin enggak pertama kali ya. Kedua atau ketiga kali itu ke Jatidiri. Yang pertama itu waktu pertandingan Piala Polda Jateng. Nah, itu anak-anak pada berangkat. Enggak semuanya. Cuma ada beberapa bagian 10 sampai 15 atau 20 orang. Karena uji coba itu tadi. Yeah. Yang Piala Polda. Yang pertama. Piala Polda. Waktu masih belum cair lah. Masih panas. Karena itu masih kaku ya. Belum kasih air. Itu yang waktu Piala Polda. Yang kedua waktu uji coba kalau nggak salah, 2017 itu datang ke sana lagi. Kira-kira udah banyak lah, udah pakai atribut, udah pakai atribut semua. Kali pertama kan nyamar, masih nyamar. Testing, cek ombak. Itu yang kedua piala friendly match, PSS lawan Persib Jepara. Kita datang ke Stadion Jatidiri. Ada berapa ratus orang nih? Kalau udah menggunakan atribut, full atribut. Ya kita datang baik-baik lah. Bicarane, awalnya dewi nyambung silaturahmi, ada niatan baik untuk menjaga silaturahmi ya. Dan pertandingan itu awal mula ada ikrar supporter itu. Dari kedua elemen, Ikrar damai. Dari Jepara maupun Semarang. Waktu itu terus ya ada sedikit kejadian lah. Akhir-akhir ada gojekan sitik. Biasa sibur biasa gojek perwayangan. Karena kesannya ya kita pertama atributan di kandang rival. Masih bisa dikatakan karena waktu itu belum cair. Ada pengamanan enggak? Ada, tapi sebagian sih. Dari salah satu ya supporter mereka dia datang aja deh, Bapak. Nanti kita kawal. Ada jaminan dia. Oh, jaminan mereka ya. Jaminan kayak apa ya? Sudah ada komunikasi. Korlap mereka. Karena waktu itu ada Gojekan City biasa itulah kejadian. Udah langsung diatasi. Diatasi korlapnya. Sama korlapnya. Bagusnya orangnya ketangkep. Tangkep di hajar langsung. Mas iki mbok kapan orang kopo? Dipegang di depan tribun Jepara tadi iki. Ditunjukin ke tribun. Iki orangnya Jepara gitu. Iki sangat bapakno terserah gitu. Iki bapakno terserah. Enggak nyangka copet ya. Langsung cek. Keren, pengamanannya keren. Ya, sendiri sih salut sama korlapnya lah. Salut sama ketuanya ya. Ya kan, karena kita sebelum pertandingan kan kita ada meeting dulu. Oh, udah ketemuan dulu ya? Terus mas, aku masih kesel. Gojekan terus sih. Jadi poinnya adalah capek. Capek. Akhirnya mengalami pas-pas aja jenuh ya. Jenuh. Oh, dia sering ketemu, ingin lagi, ya asas. Ayolah. Di Poros Marang ada kesel. Waduh-waduh wis gede, wis ayo bocah-bocah di pan delok nang wekmu, ya delok nang wekku. Tapi hanya nerima ke sini juga. Ya, nerima. Waktu Polda kan dia juga datang ya, kita kan tetap aja. Kalau Polda kan home away sistemnya. Ya. Kita home ke sana, mereka Kowe kesini juga. Pas kowe kesini juga ada pengamanan juga dari teman-teman sini. Iya, ya. Dan itu aman juga. Aman. Kan itu ada 3 kali Mas kalau enggak salah. Piala Polda, ISCB, ISCB,
friendly match Piala Indonesia. Terakhir Piala Indonesia 2018. Ketemunya sering banget ya. Akhir-akhir ini di turnamen ya. Bukan kompetisi resmi, tapi dengan apapun itu kan tetap sering dia sering komunikasi ke depan. Kita juga ya sering ada salah satu dari teman kita cuman main ke Semarang ya, welcome aja. Saling jaga komunikasi. Komunikasi kita tetap jaga. Tetap ya. Jadi sering main ke sana, sering doan ke sana, ya udah kita cair aja. Kita aji mumpung lah, istilahnya iki nek ora wayahe, ya wis kapan meneh. Oh iya. Wayahe. Nek ora wayahe dhewe sing mulai, sasopo meneh. Belum tentu misalnya awake dhewe ngerti. Gelem dan gelem juga. Mumpung awake dhewe sing wis paham, sing ngerti kejadiane, ya wis ae dibubari. Wis dindekno sampe sak meneh wae. Bocah-bocah ben nglakoni baleni kono maneh. Karena kasen yang saya tahu sebelum saya nguliahan yang jadi sarana. Ada korban juga. Ada korban juga. Semangat kuliah monggo nek ora ya. Ternyata mereka menerima dengan sama-sama baik. Aku yo pengen dolan mantai neng gune wetmu pengen tuan deloi wetoke kaya apa piye. Simbiosis mutualisme ya. Ya ya. Sepakat di dulu di tengahnya di Polres Tabes. Oh di tengahnya di kantor Polres Tabes kita udah mas perjanjian jaminan ya udah kita dikasih kuota berapa nanti. Berangkatnya lebih. Biasanya seperti itu. Pengen-pengen ikut ini juga pengen baik-baik aja. Ya, pengen tahu lah atmosfer sebenarnya di main di kandangnya lawan apalagi ya di kandangnya rival yang sudah lama kita ada perseteruan gitu. Itu gimana tahu, sih? Ya, apalagi itu match pertama dengan boleh memakai atribut. Iya, apalagi pakai atribut di kota rival kan. Karena yang dulu-dulu kan kita pasti nyamar. Nyamar, pasti nyamar. Pas sembunyi-sembunyi ya pasti sembunyi. Dan pulang pun kita dikawal sampai perbatasan. Jadi sembunyi pun tetap ketahuan? Enggak. Yang pertama kita ketahuan. Sembunyi pun tetap. Awalnya jadi sepeda. Ya ketahuan lah, ketahuan terus dikasih tahu. Aja suwi-suwi yo. Wes foto udah mulai. Ya akhirnya waktu pertandingan uji coba gitu kita dikawal sama teman-teman sampai perbatasan Semarang Demak. Iya dikawal perbatasan Semarang Demak. Ada niatan baik. Ya kita terima kasih sama teman-teman juga. Terima kasih untuk yang mengawal. Kalau derby Muria mas. Wah itu. Iya tuh. Sering dengar. Itu banyak tuh di komentar-komentar di bawah nih buat teman-teman. Sering dengar. Mas, derby Muria dong, derby Muria. Iya. Penasaran. Tadi kan. Kan derby Jawa Tengah. Pas denger tuh. Sumpah saya enggak pernah denger tuh derby Muria dan baru denger pas ada temen yang nanyain. Derby Muria saya nanya, derby Muria mana sih, Pak? Derby Muria ternyata kota ABC, enggak perlu disebutin lah kalau enggak segitiga. Pokoknya segitiga. Segitiga. Wah, ini panas, bara dan api. Wah, bobot. Jadi kompor. Kompor. Derby Muria sebenarnya derby sih kan derby seperti apa, Mas? Iya, betul. Ya, kalau dikatakan derby sih yang namanya derby itu kan hanya di lapangan aja sih, menurut saya. Benar. Karena kita kan ya main bola itu nek jenenge bal-balan keras yo wis biasa. Iya. Ya, namanya pesisir kan. Pesisir. Apalagi pesisir ya. Keras. Nah, tipikalnya kan pasti keras. Benar, benar. Nek bola lewat yo, wong aja sampe lewat. Oh, gitu. Pesisir seperti itu ya. Tapi sering banyak orang yang kurang paham. Dari lapangan
dibawa keluar. Dibawa keluar. Akhirnya dari teman-teman ya maupun penonton umum, supporter atau apalah kan jadi ikut-ikutan. Nah. Jadi ke bawah kan. Jadi ke bawah. Yang enggak satu plat ya? Satu plat sih Mas. Ya namanya derby murni ya Mas. Ya saya enggak tahu. Dikas langsung. Satu kali sedenan ya. Mungkin teman-teman ada yang enggak tahu. Iya iya, biar teman-teman juga tahu. Itu masih satu karena kan sedenan ya. Kita kan berada di bawah lereng Muria. Oh, itu yang disebut karena di Muria. Makanya dikatakan dari Muria. Iya, dari Muria. Itu ada Muria. Titik tengahnya di Gunung Muria. Ada tiga kota yang di sisi Gunung Muria. Jadi kalau kita ketemu B atau C pasti ketemu pasti disebut Derby Muria. Tapi itu sekarang udah baik-baik aja belum dengan beberapa yang disebut ABC tadi. Kalau sama yang sampai sekarang sih kalau yang di atas udah cair belum, maksudnya udah enggak cair, sama yang ini udah enggak cair, yang ini masih kering nih kayak kanebo gitu. Iya, masih. Kering-kering basah lah, Mas. Oh, kering basah. Kering basah. Mampu. Karena gini, kalau misal kita enggak ada pertandingan ya nyantai, biasa aja. Mau datang ke sini ya silakan. Ada pekan juga, mungkin mau datang ke sini silakan, orang mereka mau piknik. Ada niat tergantung niatannya mungkin ya. Tapi kalau beda lagi kalau ada pertandingan, kita nggak tahu. Yang namanya keadaan di stadion kan. Iya, kondisional di lapangan kan. Tergantung ya pas. Jadi pas match nggak bisa jamin. Tapi teman-teman ini keren. Tapi sekarang saya ngobrol di belakang di sana lah, ada di suatu tempat. Bar match pun mereka baru ketemu terus baru ribut. Tapi orang sing nganggo jersey, salah satu jersey-ne iki mau dan mulai mau, kok nganggo jaket ora diapa-apa iki. Nah, karena kan kita mikirnya bisa membedakan ya. Mungkin dia mau refreshing. Ya, mungkin bener-bener enggak tahu. Mungkin enggak tahu. Kita sih cuman Mas nek iso jaket bae. Pakai jaket enggak diapa-apain. Padahal pas bener-bener habis di depan kita misal ketemu. Jadi pakai aja. Kita bentrok sore hari, malamnya teman-teman masih berkumpul, masih nongkrong ya. Paginya kita nongkrong di pinggir pantai. Ada orang yang beberapa gerombolan yang pakai salah satu jersey tas itu. Kita juga mikir jauh, kalau ini belum tentu musuh kita. Belum tentu tahu juga. Ya, belum tahu tentu juga keadaan. Kemarin nggak habis bentrok, kok ini berani? Iya. Kalau tahu nggak mungkin berani. Makanya kita kasih tahu aja daripada kenapa. Mending dicopot atau di pakai jaket. Pakai jaket. Pakai jaket aja. Tapi nggak rivalitas yang nggak buta ya. Kita datang ke kota. Bertamu yang sopan. Iya, benar. Setidaknya kulonwon. Kulonwon. Kalau emang pakaian itu enggak pantas sih jangan dipakai. Iya. Seperti itu kan daripada bikin sakit banyak orang. Tersinggung nanti. Tersinggung. Karena kan masih anget. Benar. Masih anget banget. Baru semalam kita bentrok, paginya sudah kita disuguhi semacam itu. Kan itu ya. Orang macam mana yang enggak? Oh, masih panas-panas ya. Apa kesulut gitu. Tapi untungnya teman-teman sih bilang sudah kita sama ya. Bisa bedain lah bisa kok ya. Kalau kita enggak kayak gitu udah habis ya. Udah habis. Ya mungkin Mas Mama bisa menyalurkan diri sebagai duta pariwisata. Oh. Kita cocok. Kuat. Nah, kok baik buat jadi santai. Kalau enggak cekak. Kalau enggak kawasan, flying lagi gobal. Ternyata masih ada apa namanya rivalitas yang sehat kan? Kayak gini sehat kan? Sehat. Itu masih ternyata masih ada. Karena makan sayur sehat. Oh ya benar. Makan sayur. Ya, karena kita kan gini menempatkan diri kita sendiri. Kita berada di kota mereka. Kita kan juga menghargai. Apakah nasib kita sama? Jadi nggak melulu ya media itu bilang kalau rivalitas tuh sampai Jangan lupa. Kalau udah kriminalitas. Kriminalitas. Karena di luar tadi. Nyatanya persijapan.
bukan lingkup pertandingan juga. Iya, benar. Lagi apa ya, kayak bukan pertandingannya mereka, kenapa mereka juga ada kan beberapa yang seperti itu. Ya mungkin mereka kan show off. Ada beberapa yang seperti itu. Kalau misal mau rival ya di lapangan aja, stadion aja. Kalau kita keluar stadion ya, sudah kita terbang lagi kalau teman-teman. Berarti fasilitas cukup satu kali 24 jam. 24 jam. Jam 12 istirahat dulu, makan-makan, pertandingan jam 3 oke, gelitan saya sendiri sebenarnya selesai pertandingan pas pulang kan sudah pasti kan ada lah udah tidur itu jam 6 pagi udah nyaman, besoknya berangkat kerja ya 24 jam yang kaki lima tempatnya sudah diajar ya, 24 jam oh 24 jam ya masalahnya? Iya, masih 24 jam karena kan berarti aku salah tempatnya harus diajar ya karena kita bisa apa memposisikan mana yang harus di itu mana yang itu karena kan juga gini sih posisi teman-teman juga kan ada yang dari sana ada yang dari kota A kota B juga kan ada yang keluarganya ada di sana ada yang tinggal di sana juga ada yang dari kota A ke kota B ada dan sebaliknya kota B ke kota A ada. Bisa kerja kuliah ya benar kita mempertimbangkan itu ya apalagi ada yang punya istri di A atau suaminya padahal gremnya awake dhewe. Iya. Istilahnya kan kita harus berpikir ke depannya seperti apa. Efek sampingnya. Efek jodohnya kok kota A. Semateng itu ya. Nek wis jodohe, nek jodohe kadung seneng. Contohnya ini. Padahal yang benengi ya. Benengi di pupuk. Iya. Ya itulah di dunia sepak bola. Pasti di dunia sepak bola dan di kehidupan nyata. Pasti bisa jadiin contoh kan Mas kalau gini tuh rivalnya kayak gitu. Bisa, bisa. Yang nontonnya silakan. Referensi juga ini sebagai referensi juga. Ini enggak ada referensi apa nganggap ini sebagai apapun itu. Apapun itu silakan mau. Silakan. Cuman sama yang baik-baik. Iya. Di filter aja. Tapi yang jelas enggak seperti yang media-media. Enggak, bukan. Kalau media kan selalu kan yang di derby tak ini selalu panas selalu ya panas sih karena emang derby karena panas ya namanya juga di lapangan lah iya kan panas ya nggak pernah topi panas dan pemain yang pesisir kenapa tuh panas betul kecil sengane kalau yang panas nonton TV ya si biar nggak seperti itu ya ternyata apa namanya nama tetap masyarakat bersosialisasi sosialisasi betul juga salah sosial tetap normal artinya kita punya kehidupan masing-masing setelah ada pertandingan karena kan nggak selamanya kita berada di situ iya berada di situ itu kan juga kan cuman berapa cuma 2x4 15 Mana yang harus dilakukan, mana yang enggak. Mana yang merugikan tim. Kita ingatkan aja dengan pesan-pesan. Iya. Yeah. Di Derby Muria itu di lapangan dan di luar lapangan. Sampai pemain pun. Ke official. Official pun itu. Mungkin berarti semua. Semua elemen.